Nah, ini suasana di perkampungan Kampung Dukuh. Ini tanaman hias aglonema yang begitu cantik. Dan ini kalateanya sudah berbunga juga tuh. Jadi berburu tanaman hias kali ini perkampungan. Aduh, sayang ini tailahnya nggak ada. Ini ada yang ungu seperti ini tanaman hias. Siapa ini tailah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Syarif Hidayat ATJ. Jadi pagi hari ini saya akan pergi ke perkampungan, akan berburu tanaman hias. Dan dulu saya juga pernah ke sana, ke Kampung Dukuh. Di sana saya mendapatkan tanaman hias keladi Medan yang merah itu, kawan. Dan saya akan ke sana lagi, ke namanya Kang Itok ya, di perkampungan Kang Itok namanya. Oke, dan terus ya ikuti video saya ini, dan seperti biasanya saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, share, subscribe, dan silahkan kawan ikon notifikasinya diaktifkan. Oke, yuk. Nah, ini suasananya masih pagi, kawan. Ini masih di perjalanan mau ke perkampungan ya, Kampung Dukuh. Kang, jalan. Nah, ini suasana di perkampungan Kampung Dukuh. Namun di sini pada sepi, kawanku. Ya. Dan saya bawa sedikit oleh-oleh untuk Kang Itok. Nah, di sebelah sana rumah Kang Itok. Yuk ke sana. Nah, itu dia rumah Kang Itok di sebelah sana. Kawan, lihat ternyata bunganya masih nampak banyak, masih ada. Nah, ini kalatea yang pernah saya lihat di video sebelumnya. Ini kalateanya masih kecil, sekarang sudah begitu rimbun, dan itu tanaman hias aglonemanya tuh, lihat. Oke, dan ini kayaknya sepi kawan, dan di sana tanaman hias keladi medannya ada. Oke, kita izin dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya nggak ada ini kawan. Oke kawan, nah lihat keladinya masih ada. Ternyata benar masih di koleksi sama Kang Ito kawan. Aduh, alhamdulillah saya juga punya di rumah keladi Medan. Saya akan tanya dulu ke tetangganya. Oh, ini ada anak kecil. Sip. Mamanya ada? Assalamualaikum, Umi. Kang Itok ada enggak? Di itu, Kak Gawe. Saya mau ke sini, mau ke Kang Itok. Oh, Gawe. Umi ibu nak kan ya? Teteh nah. Oh. Ini nih, Mi. Biarin saya panggil Umi. Nah. Ini nih oleh-oleh. Punten, tangan kiri. Mau lihat-lihat bunganya Kang Itok dulu ya? Boleh. Ini kakaknya ya, kakaknya Kang Itok, Mi. Kakaknya Kang Itok, kawan. Dan Kang Itoknya sudah berangkat kerja, Mi, ya? Oh, kalau katanya sudah berangkat kerja Kang Itoknya. Mau lihat-lihat aja, dipersilakan sama si Umi. Hei, cantik. Sekolah ya? Iya. Selamat belajar ya, Nak, ya. Oke. Oke, kawan. Dan saya dipersilahkan untuk lihat-lihat, walaupun tadi sudah saya
melihatnya tanaman hias punya Kang Itok. Aduh, sayang Kang Itoknya sudah berangkat sih, saya kesiangan. Tadi sudah saya perlihatkan ya. Dan saya dikasih izin juga sama si Umi itu ya, yang itu sebagai kakaknya Kang Itok. Aduh, ini tadi sudah saya lihat ya, ini tanaman hias aglonema yang begitu cantik. Dan ini kalateanya sudah berbunga juga tuh kawan. Dan ini ke sebelah sininya, ada anggrek. Oke. Ini anggrek seperti ini biasa saya temukan tuh di hutan. Dan ada miananya kawan. Oke. Kang Itok ternyata masih banyak tanaman hiasnya. Waduh. Nah, di sini ada melatinya, melati yang putih warnanya tuh. Oke, nah ini yang saya bikin takjub kawan. Kata si Umi biarin lihat-lihat aja, nggak apa-apa ya, saya cuma ngelihat aja. Nah ini tanaman hias bawang apa sih? Saya kurang paham tuh. Saya lupa dulu kata Kang Itok ini tanaman hias, bukan tanaman hias, ini tanaman dari Malaysia, Malaysia gitu kawan. Oke, dan ini Kang Itok punya tanaman hias janda bolong juga. Nih monsteranya sudah tinggi. Oke, dan ini kalateanya juga cuma segini kawan. Dulu mah saya pernah lihat di sini banyak banget, namun ini sekarang jadi tinggal segini. Mungkin itu dikeluarin sama Kang Itok, lihat. Alah, ini keladi tuh kawan. Oke, jadi berburu tanaman hias kali ini saya mampir di rumahnya Kang Itok di perkampungan, dan saya lihat keladinya masih utuh, masih ada. Aduh, tidak dijual sama Kang Itok. Oke, dan saya akan pamit sama si Umi ya, yang tadi. Yuk. Oke, sama si Umi. Umi mau pamit ya. Oh, ini punya Teh Ila yang masih ada ya. Aduh, ini cantik banget nih. Ini rimbun. Itu anaknya siapa, Mi? Anak Teh Ila. Oh, anak Teh Ila. Oh, gitu. Oh, itu anaknya Teh Ila. Nih, resep buat jajan. Maaf ya. Iya. Oke. Nah, Kang Itok itu putranya itu sekolah, Mi? Di Candak mana eta? Oh, belum sekolah. Belum aja. Oh, jadi belum sekolah ya. Oh, yang satunya lagi mah santren. Aduh, sayang ini Teh Ilahnya enggak ada. Ini ada yang ungu seperti ini, tanaman hias siapa ini Teh Ila? Cantik ya. Di perumahan eta. Oh. Mi, ini dijual lagi enggak, Mi? Kapar itu mana eta? Mau dijual lagi enggak, Mi? Teuingan Teh Ila. Oh iya ya, Teh Ilahnya enggak ada ya. Iya. Mi cantik, Mi. Aduh. Saya meser Umi di Kang Itok ke Pungkur. Alhamdulillah sudah 3 daun, 4 daun mungkin. Ini pinter Kang. Oh. Ini mungkin media tanamnya, Mi, yang bagus ya tuh. Lihat pertumbuhannya juga, Masya Allah, cantik-cantik. Dan ini nih, Mi, aduh. Bunga apa ini? Mekar ya, sukar bagus. Oh, kalau udah mekar bagus, Mi? Bagus. Ini seperti apa ini daunnya tuh? Ini dari mana si Teteh ini? Di perumahan, Teteh. Oh, dari perumahan, dari kota mungkin, Mi, ya? Iya, kali. Itu sana ada cocor bebek, Mi. Aduh, bergeletak begini, Mi, tanaman hiasnya. Oke lah. Jadi saya mah hitung-hitung silaturahmi aja, Mi, ke sini. Kan pernah dulu ke sini ke Umi gitu ya. Jadi hapunten aminya. Mohon. Mohon bismillah. Itu jengger ayam. Mohon dipotek, Mi. Potong itu. Oh, potong. Sok atuh Mi, Umi bade ngaosnya. Mi jadi abi bade pamit, Mi, hatur nuhun ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kawan. Jadi kita pulang aja. Dan saya sudah melihat tanaman hias Kang Itok sama tanaman. Iya, Mila, salam sama saya gitu, Mi. Ya. Tilawang Taji, Mi. Oke. Dan saya akan berangkat. Nah, kendaraan bermotor saya. Lihat kawan pakai bok. Saya biasa jualan kan kawan, jadi boknya nempel aja, enggak dibuka-buka. Nah, itu saya apa adanya seperti itu, kawan. Cuman punya ini aja kendaraan, jadi gila malah. Gimana lah? Ya, apa adanya aja saya mah, kawan. Saya emang gak punya apa-apa, cuman bukannya itu tuh. Oke, dan saya mungkin pulang atau mungkin lanjut ini. Suasana masih di perkampungan. Saya di sini melihat tanaman seperti ini, kawan. Di babat ya, tuh. Bunganya cantik juga. Oke.
Oke. Dan di sini tanaman hiasnya seperti ini, kawan. Oke, dan saya akan pulang mungkin. Jadi berburu tanaman hias kali ini saya tidak mendapatkannya ya. Cuman menemukan aja gitu. Cuman saya lihat ada tanaman hias yang cantik tuh teh yang tadi. Oke. Dan mungkin di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.